Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Marilah sama-sama kita berniat itikaf di dalam masjid kita ini, moga-moga keberadaan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan yang lalu kita telah membincangkan bagaimana Nabi SAW bersama-sama sahabat-sahabat di kalangan orang Islam, Muslimin, dan juga di kalangan orang-orang yang bukan Islam daripada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mereka semua mengalami satu keperitan yang dipanggil sebagai sekatan ekonomi. Sekatan ekonomi dan yang berakhir dengan terbatalnya apa benda lagi sekatan ekonomi itu, dengan yang pertamanya surat perjanjian ataupun surat yang diletakkan dalam Kaabah sebagai tanda bermulanya sekatan ekonomi kepada orang Islam dan juga kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, dimakan oleh anak-anak. Dimakan oleh anak-anak dan disiat ataupun dikoyokkan oleh pembesar-pembesar Quraisy juga yang benci kepada ataupun yang tidak setuju dengan kezaliman yang dilakukan oleh mereka terhadap Nabi SAW, para sahabat berserta dengan orang-orang bukan Islam daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik. Seterusnya, apabila Nabi SAW melihat sahabat-sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in tak berkesudahan menerima azab dan penindasan daripada orang-orang Mekah. Lepas pada kita sebut tadi peristiwa terbatalnya sekatan ekonomi, ada benda lain pula yang mereka buat terhadap orang Islam. Ada menyebabkan kezaliman, penindasan, kesusahan yang dialami oleh orang Islam ni tak habis-habis. Jadi menyebabkan Nabi SAW berfikir macam mana nak buat abang-abang. Macam mana nak buat? Lalu Nabi SAW menyarankan kepada sahabat-sahabat untuk keluar ke satu tempat. Nabi SAW bersabda, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yadhlimu indahu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'ala Allahu lakum farajan mimma antum fihi." Nabi kata, kalaulah elok kamu keluar ke satu negeri yang bernama Habasyah, sesungguhnya padanya ada seorang raja yang tidak menzalimi rakyatnya seorang pun. Dan ianya bumi yang penuh dengan kebenaran. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi kamu keluasan, pelepasan terhadap apa yang kamu sedang alami. Jadi Nabi kata, sarankan kepada sahabat-sahabat
yang tak mampu untuk menanggung penindasan dan kezaliman yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy ni, orang-orang Mekah ni, Al-Nabi cadang kepada mereka untuk pergi ke Habasyah. Habasyah ni disebutkan oleh para ulama Ailing sebagai Ethiopia. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa faktor yang memainkan peranan kenapa Nabi SAW menyarankan kepada sahabat-sahabat untuk pergi ke Habasyah. Antaranya ialah, yang pertama, Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tadi, fa inna biha malikan la yadhlimu indahu ahad. Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi orang lain, tidak menzalimi rakyat dia. No. Jadi sahabat-sahabat duduk di Mekah dalam keadaan ditindas, dibuat zalim, buat jahat dan sebagainya. Jadi faktor yang utama ialah Nabi pilih Habasyah ialah Nabi dapat maklumat daripada siapa dia? Daripada Ummu Aiman. Jadi itu cerita Ummu Aiman siapa dia. Jadi Ummu Aiman kata di Habasyah ni raja dia ni seorang yang baik, adil, kasihan belah kepada rakyat dia, buat baik ke rakyat dia. No. Jadi Nabi SAW sarankan kepada sahabat-sahabat untuk keluar daripada Mekah menuju ke Habasyah. Kerana di sana ada raja yang baik, raja yang adil. Raja yang adil. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua ialah raja Habasyah ni ataupun penduduk Habasyah, kebanyakan mereka ini beragama Kristian. Nah, ataupun lebih mudah kita sebut ialah agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah Habasyah antara tempat-tempat yang disinggahi oleh orang-orang Mekah apabila mereka keluar pada musim sejuk. Pada musim sejuk mereka keluar. Kalau mereka keluar pada musim sejuk, mereka akan tuju ke Habasyah. Kerana mereka tidak akan pergi ke negara-negara hok yang terlalu sejuk. Dia mereka ni orang-orang dia orang Mekah dah. Tak, kalulah mereka keluar, dia dah akan, kalau keluar musim sejuk, dia dah akan pergi ke ke tempat-tempat ataupun negara-negara hok yang sejuk. Dia akan pergi ke tempat-tempat hok yang lebih kurang sama macam cuaca dan suhu kampung dia. Dan kita seperti mana yang kita tahu, Ethiopia ni di sebelah Afrika. Jadi kenapa cuaca tu tak jauh. Dan orang-orang Arab juga, dia mereka ni bukan saja pergi rehlah ataupun keluar saja bermusafir ataupun bercuti, tetapi mereka juga sambil-sambil bercuti tu keluar ke negara orang, mereka juga bawa barang dagangan. Jadi Habasyah juga antara tempat ataupun destinasi yang disebutkan oleh setengah ulama bahawa tempat tersebut adalah tempat orang Mekah biasa pergi. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah seperti mana yang kita sebut yang pertama tadi tu,
ianya adalah saranan daripada Ummu Aiman. Ummu Aiman ni seperti mana yang kita tahu, dia adalah apa mendongin penjaga ataupun pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ni dia memang orang Habasyah. Ummu Aiman, gelaran dia Ummu Aiman, nama dia Bakrah binti Allahumma salli mama. Tak kita cek ya. Bakrah binti Fa'labah. Bakrah binti Fa'labah. Dia ni orang Habasyah. Jadi Ummu Aiman ni adalah dia ni orang-orang Habasyah. Lepas tu keluarga dia ni macam mana boleh sampai ke Mekah ni? Tak. Ummu Aiman sampai ke Mekah kerana mengikut keluarga dia yang mari sekali dengan rombongan benda panggil rombongan tentera bergajah. Sekali dengan rombongan tentera bergajah hak yang nak benda panggil nak menghancurkan Kaabah, dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala tentera dia yang disebut sebagai tentera Ababil, lalu keluarga mereka ni ditawan dan terus duduk di Mekah. Apabila ditawan, Ummu Aiman ni ataupun Bakrah binti Fa'labah ni, keluarga dia dijadikan sebagai tawanan perang dan apa lagi dimiliki selepas tu oleh Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi. Lepas tu bila apa ni ayah Nabi SAW nak musafir pada sebelum dia meninggal tu, Abdullah pindah milikkan ataupun serahkan ataupun hadiahkan Ummu Aiman ni kepada mak Nabi SAW. Bila Nabi mati, mak Nabi Aminah bersalin, Ummu Aiman ni yang jaga Nabi SAW. Dan dia duduk dengan Nabi sehinggalah Nabi kahwin dengan Khadijah. Apa? Nah, dia duduk dengan Nabi ni hingga dia kahwin dengan Khadijah. Dan Nabi SAW sebut berkenaan dengan Ummu Aiman ni, Nabi kata hazihi ummi ba'da ummi. Nah, Ummu Aiman ni ialah mak saya selepas mak saya. Mana dia menganggap Ummu Aiman ni sebagai mak dia selepas daripada meninggalnya mak dia Aminah radhiyallahu anha. Ini Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ni jaga Nabi SAW, dan dia ni memang orang Habasyah, dan dia di antara apa benda mungkin orang yang menyertai rombongan pergi ke Habasyah. Dan dia menjadi apa benda mungkin menjadi juru cakap ataupun translator kepada sahabat-sahabat yang mari ke Habasyah. Kerana Habasyah ni dia bukan macam ke negara Arab. Tak. Ha, dia bukannya bercakap Arab. Jadi Ummu Aiman pergi sekali dengan mereka dan menjadi juru cakap ataupun penterjemah kepada mereka sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Baik. Jadi bila Nabi sarankan gitu atas
sebab-sebab kita sebut tadi tu, dah ada lagi sebab-sebab yang lain. Lalu sahabat-sahabat pun membuat keputusan untuk keluar daripada Mekah menuju ke Habasyah. Baik. Kita sebut tadi Nabi sarankan kepada sahabat-sahabat. Untuk benda? Untuk keluar daripada Mekah. Dan kita kata, bakpa Nabi tak pergi sendiri? Tak. Bakpa Nabi tak pergi gatai? Bakpa Nabi tak pergi juga ikut mereka ni? Jawapannya ialah, yang pertama, Nabi SAW tidak diizinkan untuk keluar daripada Mekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak beri izin. Nabi tidak diberi izin. Asal wilayah kenabian ataupun kerasulan ni dia bukannya macam ke kita sebagai orang biasa. Betul, Nabi SAW seorang Nabi yang mana kenabian dan kerasulan dia tu valid ataupun laku di seluruh dunia dan di mana-mana masa semasa dan selepas. Tak. Kerana Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT kepada seluruh manusia di muka bumi dan sama ada semasa kehadiran ataupun hidup Nabi SAW ataupun selepas kewafatan baginda. Tetapi Nabi tak boleh keluar sebarangan untuk pergi ngaterawa gitu dok. Nah, sebab tu segi kalau kita tengok masa Nabi SAW nak Allah SWT suruh sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah, kita sebutlah sebelum ni, Nabi SAW apabila Abu Bakar nak keluar daripada Mekah nak menuju ke Madinah, Nabi tahan Abu Bakar. Kali yang pertama, pasal Abu Bakar ni nak kejar pahala orang yang bersegera berhijrah. Nah, dia nak pergi awal, tapi Nabi tahan. Kali yang kedua nak pergi hijrah, Nabi tahan lagi. Kali yang ketiga Abu Bakar nak berhijrah, Nabi tahan lagi. Rupanya Nabi SAW nak menjadikan Abu Bakar ini sebagai teman dia untuk berhijrah. Nah, bila Nabi SAW pergi ke rumah Abu Bakar tengah hari, hari-hari yang dia nak pergi berhijrah dengan Abu Bakar tu, dia pergi rumah Abu Bakar, khabar ke Abu Bakar bahawa suruh siap barang-barang untuk berhijrah. Tak. Nabi kata, aku nak berhijrah. Abu Bakar kata, aku siap lama dah barang. Tak. Nabi kata, bisaman, aku akan bayar segala kelengkapan dia nak berhijrah ni. Tak. Dan Abu Bakar tanya, wahai Rasulullah, adakah aku menjadi teman kamu untuk berhijrah? Nabi kata, ya. Tak. Sehingga kan Abu Bakar baru sedar rupanya sebab apa Nabi tahan dia daripada berhijrah. Kerana Nabi nak dia ni teman Nabi untuk berhijrah. Lalu Abu Bakar pun menangis gembira pasal Nabi pilih dia, tak pilih orang lain. Tak. Ini menandakan bahawa Nabi tak keluar daripada Mekah kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dengan sebab tu Nabi duduk di Mekah. Tak, menjalankan kerja dakwah ditaklifkan ataupun yang ditugaskan terhadap Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat ni pun berhijrah ataupun pergi ke Habasyah. Antara mereka yang mengikuti rombongan tersebut, yang pertama kita sebut tadi ialah Ummu Aiman tadi lah. No. Itu yang pertama. Yang keduanya
Sayyidina Uthman bin Affan dan istri dia Ruqayyah. Istri dia Ruqayyah. Siapa dia Ruqayyah ni? Ha? Anak anak Nabi. Ha, pasal kita sebut dah itu masa Maulud tu kan, tersebut dah seorang-seorang nama anak Nabi. Siapa suami dia? Ha. Ha. Baik. Jadi Ummu Aiman, yang keduanya Zainal Semang berserta isteri dia Ruqayyah. Lepas tu Abu Hudzaifah dan juga isteri dia Az-Zubair bin Al-Awwam, Mus'ab bin Umair, Abdul Rahman bin Auf dan ramai lagi. Kesemua sekali tu 87 orang. Ha, 87 orang. Jadi mereka pun belayarlah. Tak. Naik kapal belayar ataupun menuju ke penemangi ke Habasyah. Apabila sahabat-sahabat ni pergi menuju ke Habasyah, lalu pergerakan mereka ni diketahui oleh orang-orang Mekah. Lalu mereka pun buat keputusan untuk memintas ataupun untuk ikut apa benda panggil orang-orang Islam ni ke Habasyah, dan mereka menghantar dua orang wakil mereka iaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amru ibn al-As. Waktu ni Amru ibn al-As ni tak masuk Islam lagi. Jadi mereka berdua pun pergi dan bertemu dengan Najasyi. Mereka ni bukan pergi saja. Tak. Bukan pergi dua orang itu saja tak. Tetapi pembesar-pembesar Quraisy menyertakan dengan dua orang ni hadiah-hadiah yang mahal-mahal. Ha, hadiah yang mahal-mahal. Tak. Hadiah yang mewah-mewah. Tak. Antara hal yang disertakan sekali dengan mereka ni hadiah-hadiah ni iaitu kain-kain sutera yang tebal. Tahu. Lepas tu mahkota-mahkota, berlian-berlian, gelang, emas, baju-baju yang mewah untuk dihadiahkan kepada Najasyi dan beserta dengan pendeta-pendeta dan beserta dengan panglima-panglima perang Najasyi. Ha. Bawa sekali dengan hadiah. Lalu mereka pun jumpa dengan Najasyi. Bawa sekali dengan hadiah-hadiah semua sekali ini. Dalam masa yang sama orang-orang Islam sampai dah ke Habasyah, dan mereka ni dah buat permohonan untuk berjumpa dengan Najasyi. Tetapi wakil daripada Mekah ni mendahului mereka. Pasal Hani ni dua orang ni apa benda ni, Amru bin Aus dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah ni ialah siapa dia? Utusan negara. Jadi utusan negara ni bila bertembung dengan permohonan daripada utusan negara luar dengan orang biasa, jadi didahulukan mereka. Didahulukan utusan kerajaan. Jadi Najasyi bawa berjumpa dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amru ibn al-As. Bawa sekali dengan hadiah-hadiah. Jumpa dengan mereka dan susung hadiah-hadiah ni di depan Najasyi dan juga tentera-tentera berserta dengan pendeta-pendeta.
Pasal disebutkan dalam kitab-kitab sirah, menunggi di istana Najasyi ni dia duduk di satu singgasana, lepas tu di sebelah kanan dia adalah benda panggil pendeta-pendeta ataupun kita panggil orang-orang alim dalam apa lagi dalam agama Kristian ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Di sebelah kiri dia ialah panglima-panglima perang dia. Jadi mereka hak yang utusan daripada Mekah ni, daripada kerajaan Mekah ni bawa hadiah dan susung di depan mereka. Ha, nak suruh teliu, nak suruh tertawang dengan dia, dengan hadiah-hadiah yang dibawa tu. Ha, rupa-rupanya politik wang ada dah zaman dulu. Ha, rasuah. Ha tak. Bagi hadiah mahal-mahal ni. Tak. Supaya benda Najasyi berserta dengan pembesar-pembesar dia ni tertawa. Ha, ajak dia gitu. Bila sampai saja mereka dan dia susung benda hadiah-hadiah ni, lalu mulalah apa benda panggil Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr ibn As buka kotak-kotak yang dibawa tu, buka dan buat benda waktu bi. Mula-mula sekali ialah waktu bi hadiah untuk Najasyi. Baik, Najasyi ni ialah gelaran kepada Raja Habasyah. Dia bukan nama orang, gelaran. Kalau macam kita ni sultan ataupun raja. No. Kalau macam ke apa benda panggil Allahumma salli Muhammad. Kalau di Mesir orang panggil Fir'aun. Ha, nama gelaran, bukan nama Fir'aun ni bukan nama orang, dia gelaran. Ha, jadi kalau di Habasyah dipanggil sebagai Najasyi. Jadi dua orang ni akak baju hok yang maha-maha daripada sutera yang tebal, lepas tu akak tunjuk Allahumma salli Muhammad. Pedang-pedang yang ditatah dengan permata mahkota nak diberi, nak dipersembahkan kepada Najasyi. Najasyi kata, aku tak ambuh, simpang barang ni. Ha, ni bagus Najasyi. Pasal apa? Pasal dia nak dengar dulu kenapa hak yang mereka nak sebut, lepas tu barulah dia nak nilai sama ada nak terima hadiah ataupun tidak. Ha, pasal kalau dia terima bahawa dia akan jadi dia bayar, bahkan jadi berat sebelah ataupun mudah untuk terpikat dengan apa hak yang disampaikan oleh pembesar-pembesar ataupun wakil daripada kerajaan Mekah. Ha, jadi dia kata simpan dulu, tambuh. Tak simpan dulu barang-barang ni, aku tambuh lagi. Jadi dia pun, dua orang ni simpan barang-barang tersebut. Dan Najasyi pun tanya, apa benda hak yang memari ni? Tak. Lalu mereka pun menyebutkan berkenaan dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mereka menyebutkan Najasyi sebut kepada mereka, ma hadzal din alladhi qad faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wala fi dini ahadin minal milal. Jadi dikata, apa agama yang dibawa oleh orang tu ni sehingga kan mu sebut ni agama ni tak ada kaitan pun dengan agama aku dan juga agama hak yang disembah oleh manusia lain. Ha. Lalu dia sebut, ayyuhal malik kunna qauman ahl jahiliyah. Baik. Jadi bila puak-puak Mekah ni cerita gitu gini berkenaan dengan Nabi ni pecah belah masyarakat, Nabi ni menyebabkan orang ni saling berbunuhan salah satu sama lain, orang ni Nabi menyebabkan orang ni musuh dengan anak beranak dan sebagainya.
Jadi bila gitu Najasyi pun jemput masuk rombongan daripada orang Islam. Jemput masuk. Jadi jemput masuk, masuklah rombongan kaum muslimin yang diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib sebagai juru cakap kepada mereka. Ketua rombongan ialah siapa dia? Sayyidina Uthman. Hak yang menjadi juru cakap kepada rombongan itu ialah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Jadi dia tanya, benda apa benda agama hak yang dibawa oleh orang lelaki hak yang kata nabi-nabi ni yang menyebabkan semua habis pecah belah belaka? Tak. Dia dengar daripada sebelah pihak yang disebutkan oleh orang-orang Mekah tadi. Lalu Ja'far bin Abi Talib kata, wahai raja, dia kata, dulu kita ni semasa jahiliah, semasa sebelum masuk Islam ni, kita sembah berhala, makan bangkai, lepas tu buat perkara-perkara yang keji, dia memutuskan dia tali persaudaraan, buat jahat kepada jiran-jiran, lepas tu orang yang kuat menindas orang yang lemah, lepas tu sehinggalah benda ni berterusan sehingga Nabi, orang yang disebut sebagai Nabi-Nabi tu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang diutuskan oleh Allah Ta'ala tu ialah anak-anak kita kau. Hak lagi ni anak-anak kita, kita kenal siapa dia ni, daripada kecil siapa ke besar, keturunan dia siapa, dia kenal belaka. Memanglah pasal dia kenal. Pasal apa dia? Ja'far bin Abi Talib ni anak-anak Nabi juga. Dan nak sebutnya ialah hak yang duduk di keliling Masjidil Haram dan Mekah ni ialah daripada keturunan Bani Hashim yang terbesarnya, iaitu daripada keluarga besar Nabi. Gitu. Jadi Ja'far bin Abi Talib ni sebut lalu sepupu dia, sepupu Nabi SAW, sebut bahawa kita kenal orang hak yang kata hak yang mendakwa jadi Nabi ni, kita kenal. Tak? Kenal mana? Kenal dia ni, siapa dia, keturunan dia, dan dia ni bercakap benar, dan dia ni orang yang amanah, dia ni orang yang lemah lembut. Dia ajak kita kepada satu agama yang mana agama ni mengajak kita untuk mentauhidkan Allah. Tak? Mentauhidkan Allah dan mengajak kita untuk buang benda-benda hak yang uduh, hak yang dia sebut tadi tu. Tak? Daripada dulu apa benda lagi, semasa jahiliah sembah berhala ni sembah Allah Ta'ala, dulu makan bakai ni tak makan bakai, dulu buat jahat benda-benda yang keji ni tak buat dah benda-benda hak yang keji, dulu dia putuskan tali persaudaraan, ni kita baik dengan anak beranak. Tak? Dulu buat jahat kepada jiran-jiran, ini kita buat baik kepada jiran-jiran. Dulu orang yang kuat tindas orang jahat, learning orang yang kuat mengasihi orang yang lemah. Orang yang lemah buat baik dengan orang yang benda kuat. Gitu. Jadi disebutkan benda-benda gitu sehinggalah apa yang disebut oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ni meresap ke dalam pemikiran Najasyi. Lalu Najasyi kata, dah kalau betul dia ni Nabi, mari dia ni mendakwa Nabi, ada ke tak ayat-ayat yang turun daripada Tuhan dia ni menjadi bukti dan dalil bahawa dia ni seorang Nabi? Lalu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib pun baca satu surah. Tak, sebahagian daripada surah. Surah mana? Dia baca surah Maryam. Pasal apa Sayyidina Ja'far bin Abi Talib baca surah Maryam?
pasal nak wisiku dengan agama yang dianut oleh Najasyi. Najasyi ni berimbang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Maria ni siapa dia? Mok kepada Nabi Isa. Oh. Jadi bila baca surah Maria ni dan kena dengan benda hak yang disebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, kena dengan benda hak yang diceritakan dalam Al-Quran. Pasal Taurat, Injil, Al-Quran, hak ni semua Allah Taala beri kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Tak. Kalau kitab Taurat beri kepada Nabi Musa. Kitab Injil beri kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Semuanya diturunkan daripada Allah Ta'ala dan sumber dia satu. Sumber dia satu. Tetapi masalah yang berlaku ialah kitab Taurat dan kitab Injil berjaya diselewengkan oleh padri-padri dan pendeta-pendeta agama masing-masing. Cuma disebutkan bahawa Najasyi ni dia beragama Kristian Ortodok. Ortodok ni dia lebih kepada mirip kepada Islam. Dan pada waktu tu agama yang disebut sebagai Kristian Ortodok ni tak tercemar lagi dengan seperti mana hak yang ada hari ini. Mudah katanya Najasyi beriman kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya Najasyi juga beriman kepada Nabi Isa, sebagai Nabi Isa ni ialah hamba Allah dan juga Rasul Allah Ta'ala, bukannya Tuhan. Dari tahu Maria ni ialah mok kepada Nabi Isa. Jadi bila dibaca daripada awal sampailah habis, dok sedar Najasyi ni nangis sehingga basah janggut Najasyi. Basah janggut Najasyi. Dalam keadaan dia menghayati surah Maryam. Ni kita nak sebutnya kebijaksanaan pendakwah perlu di sini. Katakanlah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ni dok bijak. Kena dia baca di surah Al-Baqarah. Tak kena dengan dia, dengan agama yang dianuti oleh Najasyi. Satu yang keduanya, dalam surah Al-Baqarah banyak cerita tentang Nabi Musa. Tak cerita berkenaan dengan Nabi Isa. Ni bijak dia. Jadi dia pun dia baca surah Maryam, dalam tu ada cerita berkenaan Nabi Isa, dalam tu ada cerita berkenaan dengan Sayyidatina Maryam, dalam tu dia ada cerita berkenaan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul, Nabi Idris, Nabi Ismail dan beberapa orang nabi lagi, cerita ada dalam tu. Jadi menyebabkan benda tu masuk molek dengan dengan fahaman ataupun agama yang dianut oleh Najasyi, sehingga kan dia menghayati surah Maryam tu nangis Najasyi. Lalu apabila Sayyidina Ja'far bin Abi Talib baca surah Maryam tu, lalu Najasyi kata, inna hadza walladhi ja'a bihi Isa la yakhruja min mishkatin wahidatin. Dia kata sesungguhnya ayat-ayat dan perkara-perkara ini dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam keluar daripada tempat yang sama. Keluar daripada tempat yang sama, benda sama je ni. Hak yang aku beriman dengan benda hak yang dibawa oleh orang hak yang kata Nabi ni Muhammad ni, benda tula je. Hak yang dibawa juga oleh Nabi Isa AS. Lalu dia pun berpaling ataupun berpaling kepada dua orang
utusan daripada Mekah tu, lalu dia kata intalaqa intaliqa fala wallahi la usallimahum ilaikuma wala yakadun. Dia kata mung berdua boleh berambus. Ha, bahasa kasar gitulah. Mung dua orang boleh tubik, boleh berambus. Dia kata demi Allah, aku tidak akan serahkan mereka ni kepada kamu berdua. Pasal Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr ibn al-As, mereka mari ni ke Habasyah untuk pitah rombongan orang Islam, bukan sebab benda supaya mitok Najasyi ni bersetuju dengan dia. Apa hak yang dia dia nak ialah jangan terima rombongan ni untuk menetap dan meminta suaka politik daripada Najasyi. Ha. Nak suruh atur balik. Nak suruh atur balik. Kalau kata berjayalah Najasyi mana terima hadiah awal-awal tadi, kita nak sebutnya mudahnya Najasyi akan terima benda yang mereka sebut. Tapi Najasyi tak terima hadiah, Najasyi dengar dulu kenapa hak yang kedua-dua belah pihak sebut, lalu Najasyi pun buat keputusan. Tak, diambak dua orang ni keluar daripada istana dia dan atur balik ataupun tolak hadiah yang dibawa oleh dua orang utusan ni, dan dia sebut kepada mereka berdua ni bahawa dia tidak akan serahkan orang-orang Islam ni balik ataupun atur balik ke Mekah. Ha. Ni orang panggil pemimpin yang adil. Pasal dia dengar dulu dua belah pihak, kih kenapa, lepas tu barulah dia jatuhkan hukum. Bukan dengar sebelah pihak, cahaya meruk lalu lepas tu buat keputusan yang tak sepatutnya. Ha, gitu. Jadi Najasyi pun terimalah keberadaan ataupun izinkan mereka duduk di Habasyah. Dengan waktu yang lama. Cumanya dua orang utusan daripada Mekah tu keluar, mereka sebut kepada Najasyi, mereka kata ayyuhal malik innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan aziman fa arsil ilaihim fasallamahum amma yaqulun fasalhum amma yaqulun. Lalu dia kata wahai raja, mereka ni kata hok yang parok-parok kepada Nabi Isa. Tanya lah kenapa hok yang dia kata. Ada kena ambak dah tapi nak lagi. Takut maknanya saat-saat akhir boleh berubah pendirian Najasyi. Lalu saya nak Ja'far bin Abi Talib sebut taqulu fihi alladhi ja'a nabihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu huwa Abdullah wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul. Lalu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu kata, adakah kamu berkata seperti mana yang Nabi kami katakan? Lalu dia sambung lagi, dia berkata, yang ni Nabi SAW kata ni, pendirian dia, yang nama dia, Nabi Isa ni siapa dia? Huwa Abdullah. Dia adalah hamba Allah. Wa ruhuhu dan ruhnya, wa kalimatuhu dan agamanya, alqaha ila Maryam, yang dia dah yang dia tiupkan ruh kepada ke dalam rahim Maryam, al-Azra al-Batul, yang suci. Ha,
Pada zaman Ja'far bin Abi Talib kata, pendirian Nabi Nabi hamba ni gini. Nabi Isa ni siapa dia? Hamba Allah. Dan dia ni orang yang ditiupkan roh ke dalam rahim mak dia, dan mak dia mengandung, dan mak dia ni orang yang suci. Bukannya dia buat kerja uduh. Lalu Najasyi pun tepuk dada apa benda ni, tepuk tangan dia di atas tandung, dan ambil satu kayu yang luruh. Lalu dia kata, wallahi ma ada Isa bin Maryam mimma qulta hadzal ud, demi Allah tidak melebihi apa yang disebut oleh Isa bin Maryam seperti mana yang kamu sebut, seperti lurusnya kayu ini. Maknanya nak khabar benda hak yang Sayyidina Ja'far bin Abi Talib sebut sama terus, tak belok sikit, tak lari sikit daripada apa hak yang dia percaya berkenaan dengan Nabi Isa, seperti mana lurusnya kayu ataupun batang daripada pokok tersebut. Dia kata betul suti macam benda hak yang dia beriman. Lalu Najasyi pun hambak mereka berdua dan meminta kepada parlimen dia supaya bawa dua orang ni, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amru ibn As, bawa dia ke kapal dan hantar dia ke naik kapal. Maknanya tambuh lenguhkah dua orang ni duduk di Habsyah. Maknanya suruh balik lalu. Bukannya keluar suruh ambak daripada istana dia boleh pergi newa dengan terawa dalam negeri Habsyah dah. Pada tubik tu terus balik ke Mekah, tak usah pergi tak lain. Gitu. Paling nak kabarnya tegasnya Najasyi berkenaan dengan pendirian dia terhadap memberi perlindungan kepada orang-orang Islam dan dok percayanya dia kepada dua orang utusan daripada kerajaan Mekah ni. Gitu. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula perbincangan kita ini pada waktu yang akan datang insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Taala, keperangan itu daripada diri saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.